ya guys, ada seorang pengamen wanita anak-anak berdua di dalam satu bis. Iya, anak-anak ini mengamen dalam bis, tapi saya melihatnya kasihan. Ya, seikhlasnya aja ya kita ngasih. Kalau nggak dikasih juga kasihan. Walaupun menyanyinya kurang jelas dan suaranya kalah sama suara modal mobil. Anak yang kecilnya memberikan satu amplop. Ya, semoga mereka senang saya akan masukkan amplop ini walaupun cuma sedikit. Semoga bisa membantu dan bisa bermanfaat walaupun cuma sedikit ya. Saya cuma punya uang 20.000. Semoga mereka mau terima dan semoga mereka bisa bermanfaat dan bisa digunakan entah untuk beli minum ataupun beli makan ya. Kakaknya nggak mau karena mungkin takut sama kamera. Oke pemirsa, kita doakan semoga hidupnya lebih bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.